Selamat pagi rekan-rekan, selamat datang kembali di kelas Teologi Doa dan Difusi. Kita akan melanjutkan eksplorasi kita tentang difusi-difusi yang ada dalam gereja dengan Maria, difusi kepada Maria. Buat kalian yang jarang-jarang membuka Google Image, sekarang kalian boleh melakukannya ya. Silakan Google Image Mother Mary. Atau Bunda Maria dalam bahasa Indonesia. Dan silakan klik image. Dan ada banyak foto Maria, lukisan Maria. Silakan pilih salah satu yang paling favorit buat kalian. Ya. Gambar Bunda Maria yang mana? Yang paling favorit? Buat Suster Sarliana, M-A-S-A. Ya. Sudah ketemu, Suster? Baru membuka, Romo. Oh, baru membuka. Ya. Buka dulu, Suster. Ya. Pilih-pilih mana yang paling Suster sukai dari foto, gambar, lukisan Bunda Maria. Tidak perlu melihatnya sambil terpicing, Suster Asumta, biasa saja. Dibesarkan gambarnya, Suster, kalau terlalu kecil ya, di double click nanti jadi lebih gede ya. Barangkali di kalangan umat, gambar Yesus, gambar Maria adalah dua gambar yang paling favorit, mendapatkan banyak eksplorasi juga dalam bentuk-bentuk lain ya, seperti baru saja kita mendengarkan versi pentatonix dari lagu Mary Did You Know, Maria apakah kamu tahu bahwa bayi yang kamu kandung akan titik ya. Jadi melihat hidup Yesus, lalu menghubungkannya dengan Maria. Segala hal yang dilakukan Yesus itu tidak terpisah dari yang dilakukan oleh Maria. Maka lahirlah lagu, Mary Did You Know. Sudah ketemu, Suster Sarliana? Ya, di... Oke, pilih yang mana, Sus? Agak berbeda. Oke, boleh, silakan. Pilih aja salah satu. Gambar Maria mana yang Suster paling senang? Ada gimana? Ini ditampilin atau gimana sih? Di boleh di save dulu, lalu di send di chat ya. Itu juga boleh, Suster. Misalnya, coba ya, saya coba cari juga yang tadi saya gunakan untuk kelas B ya. Di mana ya? Oke. Okay. Misalnya, ini tadi yang saya pilih ya. Atau Suster bisa mendeskripsikan juga ya. Nah, gambar yang Suster lihat itu gambar Maria yang seperti apa dan seterusnya. Udah saya kirim juga di chat, Romo. Oke. Coba ya. Maria, oke.
Oke, sebentar, sebentar.